petugas kepolisian sektor Rangkas Bitung Polres Lebak berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras berbagai merek dari sejumlah pedagang yang berada di sekitar kota Rangkas Bitung. Saat menggelar operasi cipta kondisi, operasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ya, malam ini saya berikut anggota di sini, Kanit Intel, Kanit Reskrim, Kanit Propos, dan seluruh anggota melaksanakan operasi cipta kondisi dalam malam minggu yang biasanya anak-anak suka minum, kita kurangi, kita antisipasi. Untuk itu saya selaku Kapolsek berikut anggota melakukan operasi cipta kondisi, yaitu operasi miras. Jumlah keseluruhannya sekitar 35 botol berbagai merek dari pedagang yang ada di sekitar Rangkas Bitung. Dalam rangka kita cipta kondisi supaya masyarakat Rangkas Bitung khususnya supaya merasa aman. Himbauan masyarakat untuk pandemi ini, karena kita sekarang sedang melakukan PSBB, tolong supaya tidak mengadakan kerumunan, selalu menjaga jarak, jangan lupa pakai masker. Dalam situasi pandemi COVID-19, polisi menghimbau kepada warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan yang berpotensi menyebabkan corona.